بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما دائما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Antara perkara yang wajib kita beriman, beriman adanya perhimpunan mahsyar. Manusia akan dikumpulkan di mahsyar selepas berlakunya kiamat. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan mahsyar ini sangat banyak. Antaranya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجهم حتى يبلغ آذانهم هذا يا أبو هريرة radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ketika dihimpunkan di mahsyar berpeluh, peluh pada hari itu keluar dengan banyaknya, sehingga air peluh muka, sehingga air peluh mereka meresak ke dalam bumi sedalam 70 hasta ataupun sedalam berpuluh-puluh hasta, dan menenggelamkan mereka sehingga ada yang tenggelam telinga mereka. Jadi berdasarkan hadis ini, betapa dahsyatnya keadaan manusia ketika dihimpunkan di mahsyar ini. Walau bagaimanapun, dia bergantung kepada bekalan yang dibawa oleh seseorang menuju ke alam akhirat. Sebab tu kita ketika kita hidup ni selalu dipesan dan diperingatkan supaya mencari bekalan sebanyak mungkin. An Miqdad ibn Aswa radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار الميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في عرقي فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه عرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه رواه المسلم والترمذي. Artinya, diceritakan oleh Miqdad bin Al-Aswa. Kata Miqdad bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk-makhluk yang dihimpunkan di mahsyar, sehingga matahari itu menjadi dekat kepada mereka sejarak 1 mil. 1 mil ni macam-macam pandangan. Ada kata 1 batu, 1 kilometer. Ada kata 1 mil ni 1 seharpa. Ada kata 1 panjang panah. Maka pada saat itu manusia berada dalam peluh masing-masing mengikut kadar amal jahatnya. Ada di antara mereka yang peluhnya
sampai ke buku lali, buku kaki dia. Ada yang sampai ke tumit, lutut, dan ada yang sampai ke pinggangnya. Dan ada di kalangan mereka berpeluh sehingga peluh menenggelamkan mulutnya. Dan hadis ini menunjukkan keadaan di mahsyar tidak sama di antara seorang dengan seorang yang lain. Ada bergantung kepada keadaan orang yang berada di situ. Kalau orang tu orang soleh, mau orang yang mempunyai bekalan amal soleh yang banyak, maka dia akan berada dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, sekiranya seseorang itu yang banyak dosa, lebih-lebih lagi yang tidak melakukan kebajikan, banyak buat dosa, mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka celakalah orang ini ketika berada di mahsyar itu. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tiya bi jahannama yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Abdullah bin Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, ketika manusia berhimpun di mahsyar dalam keadaan lapar, dalam keadaan terlalu panas, letih, penat, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada angin yang bertiup, keadaan yang sangat dahsyat, ada keadaan yang sangat menyukarkan, tak boleh nak bayang, lapar, panah, letih, dan hari pada saat itu tidak sebagaimana hari dunia hari ini. Dunia hari ini dari pagi hingga maghrib hanya beberapa jam saja. Adapun hari pada masa itu Allah panjangkan, panjangkan sehari dia bersamaan dengan bertahun-tahun umur dunia ini. Jadi dalam keadaan begitu, manusia yang dalam keadaan serba susah, tiba-tiba Allah perintahkan kepada malaikat, bawa satu neraka, usung satu neraka, pamerkan kepada khalayak yang sedang berhimpun di mahsyar ini. Nabi kata yu'tiya bi jahannam, dibawa datang satu neraka. Neraka ni ada banyak tingkatan dia, banyak jenis dia. Bawa satu daripadanya, laha sab'una alf ziman, nak usung neraka tu ditarik, dia ada 70,000 70,000 tali, tali untuk tarik. Dan setiap-tiap satu tali itu ditarik oleh 70 alfa malakin, ditarik oleh 70,000 malaikat. Dah nak bayang besar mana. Tapi Nabi sebut begitu. Hadis ni hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis Bukhari. Sebagaimana kalau orang mengaji hadis, hadis yang paling sahih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ditarik oleh 70,000 setiap tali. Tali dah ada 70,000. Dan neraka ni mengeluarkan bunyi macam api, kalau besar dia ada bunyi dia, kalau api rumah terbakar dia ada bunyi. Bunyi itu sangat menakutkan. Orang yang berhimpun di mahsyar sangat cemas, dan kadang-kadang dia ulu, dia dicuba menangkap mana-mana orang yang nak ditangkap oleh api. Jadi
Nabi sebut tidak antara keadaan yang berlaku di mahsyar. Seterusnya dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unuqu minan nari yawmal qiyamati lahu aynani tubsirani wa udhnani tasma'ani wa lisanun yantiku yakulu inni wukiltu bi thalathatin bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bi musawwirin. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi. Abu Hurairah kata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi beritahu neraka yang ditarik oleh malaikat tadi, dia bila malaikat tarik, maka keluarlah seperti batang leher, macam leher unta, bahkan lebih panjang daripada itu, di tengah-tengah api. Kemudian dengan adanya mata, dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, serta ada lidah yang bercakap, lalu dia berkata, aku diberi kuasa oleh Tuhanku untuk menyiksa tiap-tiap seorang dari tiga jenis manusia. Dia, kalau kita letak api, tepi api tu kita letak gelah-gelah. Ada gelah air, ada gelah kita letak pasir, ada gelah kita letak kuih, ada gelah kita letak minyak. Api ni dia akan sambar minyak. Padahal kenal. Padahal dekat dengan tu air, di atas tu air. Jadi Nabi sebut, dikeluarkan neraka tu dipamerkan kepada khalayak yang berhimpun di mahsyar. Dan api tu dia akan sentuh orang-orang yang dia cari. Dan dalam hadis ni dia sebut, ketika duduk di mahsyar tu, api ni bercakap. Dia keluar betul dia macam leher unta, bahkan lebih panjang daripada itu. Dia kata, wukiltu bi thalathatin, Allah telah beri kuasa kepadaku untuk aku menyiksa tiga golongan, tiga jenis manusia. Yang pertama, bi kulli jabbarin anid, orang yang sangat zalim, kejam, yang tak ada hati buruk. Kalau kita tengok apa yang gambar-gambar yang orang tunjuk, apa yang berlaku di Israel, di Palestin, kanak-kanak kecil dipijak, dikatok, tikang, tak ada hati buruk. Contohnya. Jadi disebut sini bi kulli jabbarin anid, orang yang kejam, zalim dan tidak ada perasaan belah kasihan. Ini neraka ni kata aku cari hok ni. Dia beri kuasa padaku. Ni masa ni bukan dalam neraka. Nabi sebut masa ni duduk di mahsyar. Belum diputuskan hukuman. Belum diberikan kesuratan amalan. Cuma baru dihimpunkan di mahsyar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bi kulli man da'a ma Allahi ilahan akhar. Yang kedua, orang yang melantik tuhan-tuhan selain daripada Allah. Kata dunia ni orang sembah macam-macam. Macam-macam
yang disembah oleh manusia. Ada manusia sembah manusia, ada manusia sembah pokok kayu, ada manusia sembah haiwan, ada manusia sembah matahari, ada manusia sembah berhala, macam-macam. Jadi neraka yang dipamerkan oleh Allah di tengah-tengah khalayak ramai di di mahsyar ini, dia kata aku cari tiga jenis manusia. Yang pertama, yang orang yang terlalu kejam, terlalu zalim. Yang kedua, orang yang melantik Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kemudian yang ketiga ialah orang yang hidup dia, dia mengukir patung, mengukir berhala. Lebih-lebih lagi berhala yang disembah, yang disembah. Jadi ini tiga golongan yang neraka ni cari ketika manusia diimpungkan di masa. Jadi dengan hadis-hadis ini menunjukkan keadaan di mahsyar ini sangat mencemaskan manusia. Walau bagaimanapun di sana ada hadis-hadis yang menyebut golongan yang diberi kelebihan, Allah beri kelebihan kepada dia. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhum Allah yawma al-qiyamati fi zilli yawma la zilla illa zilluh: imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفأها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ada tujuh golongan manusia yang mendapat bayangan aras, dinaungi oleh aras ketika tidak ada tempat nak berteduh, tidak ada bayang yang boleh manusia berteduh melainkan bayangan aras. Ada tujuh jenis manusia. Yang pertama Nabi sebut imamul adil, pemimpin yang adil, yang soleh. Pemimpin ini mengikut huraian ulama semua jenis pemimpin, daripada pemimpin yang paling kecil sehingga pemimpin yang paling besar. Yang paling kecil itu keluarga, di keluarga ada seorang ketua, dalam majikan ada seorang ketua. Jadi begitu, daripada kecil sehingga yang paling besar. Lagi besar lagi hebat, lagi banyak kelebihan yang Tuhan beri. Jadi Nabi sebut yang pertama imamul adil. Mana adil ni? Dia letak sesuatu kena pada tempat dia. Adil lawan itu zalim. Dia pemimpin yang adil. Dia beri kelebihan oleh Allah. Kelebihannya dia dapat berada di bawah bayangan aras. Yang kedua, Nabi sebut pemuda yang terpelihara maruah dan akhlak dia. Dari kecil
dia membesar dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan dia berakhlak, dia memelihara tanggungjawab dengan Allah, tanggungjawab dengan manusia, dia terdidik dengan akhlak yang baik, ada menunaikan sembahyang, ada dia pelihara maruah dia, maka di akhirat nanti diberi kelebihan. Sebab orang muda ni, zaman muda di cabaran dia banyak, ramai yang hanyut, tiba-tiba dia terpelihara, dia dapat memelihara diri dia, maka di akhirat nanti ada beri kelebihan berada di bawah bayangan arasy. Kemudian antaranya orang yang hatinya melekat bergantung pada masjid, maknanya orang yang banyak berulang-alik ke masjid, berulang-alik mengerjakan sembahyang jemaah, sehingga disebut, diriwayatkan, diceritakan ada satu kisah tu, Abdullah, seorang yang buta, Abdullah bin Maktum, dia seorang yang buta. Pernah satu hari tu Nabi kata, kalau aku tak fikir pada orang tua-tua, orang yang uzur, kanak-kanak, perempuan yang lemah, aku fikir aku nak bakar rumah orang-orang yang malah mayat jemaah. Tapi Nabi tak bakar, tapi Nabi sebenarnya sebut gitu. Lalu ada seorang tu, Abdullah bin Maktum, dia buta. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni buta, boleh tak saya dikecualikan? Mana saya boleh tak, dia minta uzur. Nabi kata, tak apa, kamu boleh, sama buta. Tiba-tiba dia berjalan, dia tiga lakar nak balik, Nabi panggil pula. Nabi kata, mu boleh tupang orang? Tupang tak, dia kamu nak bagi masjid. Dia kata, ada. Nabi kata, mu kena bagi. Dia pun tiap kali nak masuk waktu semayang, dia tupang je orang. Lama-lama dia rasa menyusah. Kawan dia tak rasa susah, tapi dia rasa menyusah orang. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia kata, ya Allah, berilah satu ikhtiar kepada aku, supaya aku tak menyusah korang, aku tak menyusah korang nak pergi masjid. Maka dia buat satu kerja, dengan duit dia buat kerja tu, dia beli tali. Tali, orang tanya, nak ambil tali? Rupanya tali tu dia diikat sepatang tiang dekat masjid, dan ujung tali tu dia ikat depan rumah dia. Jadi bila dekat masuk waktu sembahyang, dia pegang tali, jadi laju dia pergi ke masjid. Sungguh payah sama kita ni, ni imam sahabat ni. Imam sahabat, imam kita lagu lain. Sehingga satu hari tu hujan, adalah kawasan yang ada lopok air. Dia turun jalan sahabat tu licin. Dia ni buta, licin, jatuh, basah baju dia. Dia balik, balik dia suka baju. Dia gede dia buta, sahabat kat tadi dah nak beri, licin, jatuh kali ni, basah. Allah kata, baju dia selar kita. Balik kau baju yang ketiga, sapar kat tadi dah nak pergi, kau licin, dia buta. Ada orang pegang dia. Kau kata, terima kasih, terima kasih, sebaik mentolong pegang, kau tidak jatuh aku. Kemudian ditanya, siapa mu ni? Aku tak pernah dengar suara mu. Kemudian kata orang yang tolong dia,
Untuk ni aku. Kata Abdullah bin Maktum, aku ni buta. Aku tak pernah tengok mu, dah suara mu aku tak pernah dengar. Lalu kata orang yang pegang tadi, dia kata akulah iblis. Terkejut dia kata akulah iblis. Abdullah bin Maktum kata, "Eh, kenapa mu tolong aku? Tidakkah mu ni tak suka orang mayat?" Dia kata, "Masa mu jatuh tadi, kali mula-mula tu, semua dosa mu hari ni Allah tak lampau. Mu jatuh kali kedua, semua dosa keluarga mu Allah tak lampau. Kalau mu jatuh kali ketiga, semua dosa mak Muhammad Allah tak lampau. Jadi belum mu jatuh kau pegang." Ha, mana, baik iblis dah baik saja. Ha, ada riwayat tersebut gitu. Ha, seterusnya, jadi ini banyaklah kelebihan orang yang berulang-alik ke masjid. Sebab tu Nabi sebut antara kelebihan, kalau kita mari sembahyang Isyak, kelebihan orang sembahyang Isyak berjemaah seumpama orang yang beribadat separuh malam. Orang sembahyang Subuh berjemaah diberi kelebihan seperti orang yang hidupkan sepanjang malam dengan amalan sunnah. Jadi orang yang banyak bulan alik sembahyang jemaah ini, dia juga akan mendapat kelebihan berada di bawah bayangan arasy. Kemudian di antara orang yang dapat kelebihan di mahsyar ini, warajulani tahabbani warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa yatafarraqa alaihi. Antara orang yang dipelihara oleh Allah ialah orang yang berkasih sayang. Dia sayang pada kawan dia sayang dia. Dia hormat kawan dia hormat dia. Kalau kawan dia susah, dia tolong. Kalau dia susah, kawan dia tolong. Saling bekerjasama antara satu sama lain. Kalau dia berjumpa, dia jumpa untuk buat benda yang baik. Kalau dia berpisah, tak bertemu, berjauhan bukan kerana dia kelahi, tetapi ada kerana ada urusan masing-masing. Maka persahabatan seperti ini bukan saja memberi manfaat di dunia, tetapi dia juga akan mendapat manfaat di akhirat. Antaranya Allah letakkan dia di bawah bayangan arasy ketika manusia dihimpunkan di mahsyar. Kemudian Nabi sebut antaranya warajulun da'at zatu mansibin, ada mar'atun zatu mansibin wa jamalin, ada lelaki yang digoda, ada perempuan comel goda dia, perempuan yang berkedudukan, perempuan muda goda dia untuk melakukan zina. Dia tolak. Sebab apa dia tolak? Dia kata aku takutkan Allah, aku takutkan azab Allah. Jadi, walaupun dalam hadis ni dia sebut lelaki yang digoda oleh perempuan, para ulama berpendapat termasuk juga perempuan yang digoda oleh lelaki. Bila ditolak di atas dasar semata-mata takutkan Allah, maka dia juga akan mendapat kelebihan, akan berada di bawah bayangan arasy. Seterusnya Nabi sebut antara orang yang dapat kelebihan ialah orang yang sedekah dia tak suka diketahui oleh orang. Tak suka diketahui oleh orang lain, cukuplah Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang nak sedekah ni tengok keadaan, pernah berlaku kalau kena nak rahsia dia lalu, dia tengok orang nak buat surah tapi jalan buat surah, dia tengok surah ada di situ, ada nombor telefon, nombor akaun, dia gaudah semi setelah tu. Hari itu 5 riala tu. Akhir surat kita tahu lagi mana surat. Tanya dia siapa di surat tu. Saya tak tahu dia orang surat tu. Ikhlas ni tanya. Patut kenapa dia ikut. Patut tanya. Patut.
Tak nombor telefon dia doa. Jangan sampai ikhlas menyusah orang. Ya, nak gimana dia resmi. Lima lagi kata. Jadi tengok ah, kalau tengok ikhlas tu bagus, kita memang disuruh ikhlas. Tapi siapa jangan siapa mudarat orang lain. Ada tepat tu dia tahu mozai. Oh ni atau warna ni. Oh ni dia dok tali. Ha, batuknya dia bicara. Nak banyak mana eh. Nak warna benda. Ha. Seterusnya Nabi sebut antara orang yang dapat bayangan arasy ialah orang yang ikhlas. Dia sedekah, syukur Allah yang tahu. Tak perlu orang puji, tak perlu orang sanjung. Pernah berlaku zaman Nabi tu, ada seorang tu siang hari ni dia dengar orang sembang, siapa yang susah, siapa yang fakir, di mana rumah ibu tunggal, di mana rumah anak yatim. Malang dia akan pikul tak belakang dia, tak bau dia barang-barang keperluan. Zaman dulu gelap, kau tak pakai elektrik, kau pakai berita. Siapa depan rumah dia beri salam, dia kata ni ada barang nak sedekah, dia pun lari. Sehingga orang tak tahu siapa yang sedekah. Tapi selalu ada malam-malam orang kata. Sehingga dia mati, masa nak dimandikan mayat dia, orang tengok bau dia kudih, ada kudih, berkudih. Sehingga orang tanya, kenapa ni? Dia sakit apa ni? Jadi kudih ni. Lalu isteri dia kata, oleh kerana dia mati dah saya beritahu, kalau dia hidup saya tak beritahu. Suami saya ni masa dia hidup dia selalu hantar barang-barang ke rumah orang fakir, orang miskin. Dan dia tak tahu, dia tak suka orang menyebut-nyebut pemberian dia. Tapi hari ni dia dah mati, saya beritahu. Ha. Jadi itu ada kelebihan dia. Tapi kalaulah kita sedekah secara terang-terang, orang tengok, kemudian dia boleh jadi contoh pada orang lain, itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab Nabi sebut, Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan contoh yang baik lalu diikuti oleh orang lain, setiap kali orang lain buat dia dapat pahala. Pernah berlaku satu ketika tu, hampir-hampir masuk waktu Zuhur, ada satu tetamu, satu rombongan lebih kurang 20 orang. Ini zaman Nabi, kabilah Mudar, satu perkampungan Mudar yang agak jauh dari Madinah. Dia mari dengan pakaian yang buruk. Kalau kita ni tak pakai dah baju gitu, mana kebanyakan orang pada masa itu kalau hok senang tak pakai baju gitu, buruk, koyok, lusuh warna. Bila Nabi tengok, orang nampak, nampak orang faham air muka Nabi. Sebab apa ada orang miskin sampai tara ni susah. Ha, gitu. Jadi orang pun azan Zuhur, qomat, sesat sembahyang Zuhur, Nabi bangun beri ucapan mengalu-alukan kedatangan rombongan itu. Ada seorang, dia ni nak pergi ke kebun, jadi dia singgah sembahyang, dia pakai pakaian yang agak comel sesuai untuk dia sembahyang, dan dia ada bekal untuk buat kerja kat kebun ni. Dia faham air muka Nabi. Bila selesai sembahyang dia saling, dia pakai pakaian untuk dia bekerja dekat kebun dia, pakai pakaian kerja, pakaian yang dia sembahyang tadi dia lipat. Makanan yang dia bawa bekal ke kebun dia, dia pegang. Ha, jadi dua benda. Dia pergi depan Rasulullah, dia letak kat kaki Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ini pakaian saya, ini makanan saya, saya jadikan dua benda ni sedekah kepada tetamu yang hadir. Lalu orang lain tengok, pakai balik rumah, kau ni wari makanan, kau ni wari pakaian, kau ni wari duit. Akhirnya setimbung, selongguk pakaian, selongguk makanan, duit. Lalu Nabi sebut,
man dalla ala khairin kafa'ilihi. Nabi kita siapa yang tunjuk contoh yang baik lalu diikuti oleh orang lain, setiap kali orang tengok perbuatan baik dia tu, dia akan dapat pahala. Walaupun mungkin dia buat sekali tu, tapi orang lain buat, ada peluang orang lain buat, maka dia dapat pahala. Ha, jadi kadang-kadang tengoklah kalau kita boleh sedekah, boleh beri sumangan dalam keadaan terbuka dan kita hati kita tetap ikhlas pada Tuhan, itu pun baik. Ha, hak sedekah sebunyi pun kerana nak cari keredaan Tuhan, itu pun baik, ada kelebihan ni. Jadi Nabi kata, wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuh. Orang yang bersedekah yang sangat ikhlas, seumpama tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Maknanya orang yang dekat dengan dia pun, orang yang hampir dengan dia pun tak tahu. Ha, maka orang yang ikhlas seperti ini, maka di akhirat nanti dia akan berada di bawah bayangan arasy. Saya ada sekali masjid, satu masjid. Dia ambil mana orang mau telefon saya. Kita start malam ni, start kuliah masjid ni. Bukan masjid ni, noyak ni banyak tahun dah masjid tempat lain. Ustaz tolong umum kat itu. Ucap terima kasih pada penyumbang-penyumbang. Ha, tak ada lagi orang ucap terima kasih. Jadi saya pun tu lagi orang tu donok-donok dia saya sebut lah. Lepas tu ada di tahu kuasa masjid pun tanya, buat apa ustaz sebut tu? Tak ada minta tolong sebut. Ya, itu lama dah je. Duduk ulang setiap kali ustaz bagi suka borak, ayo kabur. Ha. Dia tahu apa pemotif dia. Kita tak tahu kan. Tapi dia suruh sebut. Payung dia sebut lah. Ucap terima kasih payung dia. Kan? Itu dia dengan Tuhan. Seterusnya, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynahu. Ayat ketujuh Nabi sebut antara golongan yang diselamatkan oleh Allah yang berada di bawah bayangan arasy ketika di mahsyar, orang yang bertaubat. Dia duduk seorang-seorang, dia terkenang pada dosa dia, dia mengayu memohon keampunan dalam keadaan dia menyesal sungguh. Dia bertaubat, memohon keampunan sehingga keluar air mata. Maka air mata dia akan jadi saksi di atas taubat dia. Dan orang yang seperti ini akan mendapat kelebihan berada di bawah bayangan arasy Allah. Seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Aisyah kata, Nabi beritahu, sesiapa yang diberati menanggung sesuatu urusan, menjaga dan memelihara anak-anak perempuan, lalu dia menjaga dan memeliharanya dengan baik, nescaya mereka akan menjadi penghalang daripada neraka. Sebab apa? Sebab ada hadis ni sebut anak perempuan. Sebab anak perempuan ni zaman dulu anak perempuan dia tak kerja, walaupun dia dah besar lagi, dah kahwin, dia duduk dengan mak ayah dia. Mak ayah dia tanggung dia, jaga dia, pelihara maruah dia. Maka Nabi sebut kadang-kadang jadi satu kepayahan, tidak sebagaimana orang yang ada anak lelaki. Anak lelaki bila anak dia boleh bekerja, dia keluar rumah dia boleh bekerja, boleh bantu keluarga dia. Jadi Nabi sebut walaupun dia mempunyai anak perempuan, dia rasa berat, tetapi Allah Ta'ala beri kelebihan. Dan kelebihan orang yang berjaya memelihara anak dia, beri pelajaran, beri bimbingan, tunjuk ajar, beri akhlak yang baik, maka dengan sebab dia memelihara anak perempuan itu, Allah jadikan dia terhijab daripada neraka. Dan disebut dalam satu hadis yang lain, satu hari itu ketika Nabi berjalan, Nabi kata siapa yang ada tiga orang anak perempuan, dia bela, dia pelihara anak perempuan tu dalam keadaan terpelihara akhlak dia, dia terpelihara ibadat dia, semayang, puasa, fardu ain dia, beres.
semayang, puasa, akhlak dia baik, maruah dia terpelihara. Maka Nabi kata orang yang berjaya menjaga tiga orang anak perempuan, maka dia akan jadi penghalang antara dia dengan neraka. Lalu orang tanya Nabi, kalau dua orang, kalau ada dua orang anak perempuan, Nabi kata dua orang pun dapat. Kemudian Nabi, orang tanya dia, kalau seorang, seorang tu Nabi tak jawab. Ada orang pandangan rawi hadis kata, boleh jadi kalau Nabi dengar, Nabi kata seorang pun dapat juga. Dan ada boleh jadi Nabi tak jawab tu kerana Nabi tak dengar. Tapi kabarnya, antara orang yang dapat kelebihan ialah orang yang berjaya mendidik anak perempuan dia. Anak perempuan bukan setakat dia beri makan minum, tapi dia beri pelajaran, dia beri bimbingan akhlak yang baik, maka dia akan dapat kelebihan. Dan antaranya, dia pelihara daripada neraka. Okey, seterusnya ada satu lagi. Anak Abi Yusri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kemudian disebut antara orang yang dapat bayangan aras. Kalau tadi disebut tujuh golongan, yang ini disebut satu. Satu yang dapat kelebihan berada di bayangan aras ialah orang yang dia beri hutang orang. Orang tu susah, dia beri hutang, janji nak bayar, tetapi masa memang orang tu tak mampu nak bayar. Dan kita pun faham tengok keadaan dia, memang dia tak mampu nak bayar. Lalu dia beri tempoh yang baru, dah pulang mau bayar bulan depan ke tahun depan ke. Dia lanjutkan tempoh bayaran dia, ataupun dia hapus tu hutang tu, maka orang ini juga akan berada di bawah bayangan aras. Sebab tu kadang-kadang kita berhutang orang, hutang RM100, janji nak bayar bila? Seminggu. Cukup seminggu, dia tak bayar. Dia kebun saya tak boleh kerja, cimani kena kerak kaki. Tengok itu bulan depan ke, dua bulan lagi boleh KDBSP saya bayar. Contohnya gitu. Jadi mulai hari kalau kita beri tangguh dia tu, dicatat pahala sedekah RM100 sehingga dia bayar. Dia beri pahala sedekah sehingga dia bayar. Tapi kalau baca hadis tu ke depan orang, kalau jenis bayar hutang, dia tak apa, kalau bayar hutang pun boleh pahala sedekah, mampu kita. Jadi lepas tu dia kena, di sana ada pula hadis yang menyebut balasan orang yang tak bayar hutang. Jadi itu dah antara orang-orang yang terpelihara ketika berada di mahsyar. Wallahu a'lam.